Apresiasi Duragen dari Kabupaten Kendal tahun 2023. Hey, saya Firda Novia Ramadhani dari Kecamatan Limbangan. Saya adalah mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya adalah salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi mahasiswa intrakampus. Tidak gentar untuk menyuarakan kebenaran. Maraknya kasus kenakalan remaja seperti seks pranikah dan penggunaan narkoba yang menjadi salah satu sorotan masyarakat. Saya sebagai remaja harus ikut andil dalam usaha untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, saya memiliki advokasi yang disingkat dengan GEMA. Gerakan publikasi seputar permasalahan yang ada pada remaja melalui media sosial, edukasi seputar Zero for Sex, pranikah, nikah dini, dan nafsa, membantu para remaja yang masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Aktif dalam kegiatan sosialisasi di lingkungan masyarakat dengan harapan agar semua mendapatkan informasi sebagaimana seharusnya. Gema yang berarti ada bunyi yang memantul. Saya mempunyai harapan apa yang saya dedikasikan terhadap remaja akan seperti gema yang selalu terdengar berulang kali di telinga teman sebaya saya. Mari kita satukan harapan bangun masa depan bersama demi kehidupan bangsa yang lebih baik. Dan inilah saya, Firda Novia Ramadhani dari Kecamatan Limbangan.